أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين وخاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita nikmat sampai-sampai tak terhitung banyaknya. Mulai dari kesehatan, umur yang berkah, kesempatan, keimanan, hidayah. Mudah-mudahan nikmat itu senantiasa Allah berikan sampai akhir hayat kita. Selanjutnya salawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaat darinya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jemaah Jumat yang mulia. Bulan suci Ramadan kurang lebih 47 hari lagi akan tiba. Berarti kurang lebih 1,5 bulan lagi. Ini 1,5 bulan ini enggak terasa ini bagi kita. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. 11 bulan yang lain itu tidak mampu menandingi keistimewaan dan kemuliaan bulan Ramadan. Boleh kita buktikan nanti. Tidak ada ibadah sebulan penuh dengan full dilakukan kecuali hanya di bulan Ramadan. Di mana-mana masjid penuh. Begitu tiba bulan suci Ramadan nanti, enggak ada yang memanggilin, enggak ada. Enggak dipanggilin suruh datang, enggak. Enggak dihitbah, enggak. Tapi dengan sendirinya hadir ke masjid, apalagi di awal-awal Ramadan, sampai-sampai masjid di mana-mana penuh sehingga tidak muat jamaahnya. Itu yang membuat Allah mudah kita untuk diajak berbuat baik ketika tiba bulan suci Ramadan nanti. Itulah kemuliaan, salah satu kemuliaan Ramadan yang tidak bisa ditandingi oleh bulan-bulan yang lain. Oleh karena itulah, karena Ramadan adalah bulan yang istimewa, maka kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan bulan yang istimewa tersebut. Persiapan pertama yang harus kita lakukan adalah kesiapan keimanan dalam kalbu kita masing-masing. Karena hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang dipanggil Allah nanti untuk berpuasa itu hanya orang-orang yang beriman saja. Berarti orang yang lemah iman dalam kalbunya pasti enggak puasa. Coba nanti dibuktikan sendiri betapa banyak umat Islam, Islam dia tapi enggak puasa. Jawabannya gampang aja, berarti iman dalam kalbunya lemah.
Sebenarnya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu Allah kan sudah beri signal kepada kita sebenarnya. Dari ayat itu kita sudah tahu jawabannya sebenarnya. Kenapa begitu? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi hamba yang takwa. Yang dipanggil itu orang yang beriman. Ayatnya bukan ya ayyuhal muslimun, bukan. Wahai orang-orang Islam, padahal yang berpuasa itu umat Islam. Tapi Allah tidak manggil ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, enggak begitu ayatnya, enggak begitu perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti lebih sedikit lagi orangnya berarti. Islam pun dia belum tentu dia beriman. Islam pun dia belum tentu kokoh iman dalam kalbunya. Berarti yang sanggup menyahuti, menjawab perintah puasa di bulan Ramadan hanyalah keimanan dalam kalbu kita masing-masing. Maka butuh iman yang kokoh untuk menyahutinya. Maka mulai hari ini 47 hari lagi ada kesempatan buat kita untuk melatih keimanan kita. Latihlah keimanan kita dengan memaksa diri kita, memaksa jasad kita ini untuk mengikuti apa saja keinginan iman dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sholat, begitu tiba waktu sholat, paksa diri untuk melaksanakan sholat itu, karena itulah keinginan iman. Tiba waktu asar, apa yang terjadi terhadap diri kita? Kalau kita masih lalai atau mungkin bablas enggak sholat asar, berarti iman lemah. Karena iman itu adalah motor dalam diri kita. Iman itulah yang menggerakkan jasad kita ini untuk taat kepada Allah. Iman itulah yang menggerakkan jasad kita ini untuk menjauhi maksiat dan dosa. Ini kita hadir di sini nih, sebenarnya ini karena keinginan iman, karena pengaruh keimanan dalam kalbu kita. Imanlah yang menggerakkan langkah kita untuk datang ke masjid ini untuk beribadah kepada Allah. Kalau iman lemah pasti gak datang kita ini. Kalau iman lemah pasti lebih baik kita menikmati kenikmatan dunia, lalai dengan kegiatan dunia. Tapi kita tinggalkan seluruh aktivitas duniawi kita. Kita duduk sejenak untuk beribadah kepada Allah. Itulah keinginan iman dalam kalbu kita. Paksalah diri kita untuk selalu mengikuti keinginan iman. Itulah latihan untuk mengkokohkan iman dalam kalbu kita. Kemudian yang kedua, kesiapan yang harus kita lakukan adalah mari kita bersihkan hati kita masing-masing. Hilangkan iri perlahan-lahan, dengki, hapuskan dendam, berusahalah untuk mampu memaafkan kesalahan orang lain, walaupun orang itu belum meminta maaf kepada kita. Karena itu salah satu usaha untuk membersihkan hati dari penyakit, dari kotornya hati kita. Karena hadirin jamaah Jumat yang mulia, ada dua modal utama untuk kita berpuasa nanti, untuk berterimanya dan mendapatkan fadilah dari puasa yang kita lakukan. Sebagaimana sabda Nabi, man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Berarti ada dua kata kunci di situ, iman, ikhlas. Jadi kalau ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan fadilah, ingin berterima puasa yang kita lakukan, mau tidak mau hati kita
harus diisi dengan keimanan pada saat melakukan puasa. Mau tidak mau hati kita harus ikhlas untuk melakukan puasa itu. Iman ikhlas itu tempatnya di hati. Gak kelihatan iman itu, gak kelihatan ikhlas itu, dia tempatnya di hati. Kalaukah hati kita masih kotor, kita akan sulit untuk ikhlas. Kalau hati kita masih kotor, iman akan sulit bekerja dalam hati kita. Ini jangan-jangan ini selama hari ini payah kali kita ikhlas, payah kali kita khusyuk dalam sholat. Itu jangan-jangan disebabkan karena hati kita masih kotor. Coba bersihkan dulu hati kita. Karena hati kita masih kotor, iman dan ikhlas sulit bekerja di dalamnya. Sulit dia berkembang biak. Sulit dia menggerakkan jasad kita ini untuk taat kepada Allah dan ikhlas dalam setiap ibadah. Itu disebabkan karena hati kita masih kosong. Coba bersihkan dulu perlahan. Kikis rasa iri, dengki, dendam. Berusahalah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Insyaallah perlahan-lahan hati akan bersih dan iman serta ikhlas mampu berkembang biak dalam hati kita. Kemudian yang terakhir, hadirin jemaah Jumat yang mulia, ada satu kebiasaan yang dilakukan umat Islam menjelang datangnya Ramadan di seluruh penjuru Indonesia Raya, yaitu ziarah kubur. Seluruh umat Islam dimanapun berada, khususnya Indonesia, sudah terbiasa dengan ziarah kubur menjelang datangnya Ramadan. Kalau ditinjau dalilnya, adakah perintah ziarah kubur menjelang datangnya Ramadan? Gak ada perintahnya, gak ada dalilnya. Gak ada hubungan puasa Ramadan dengan ziarah kubur, gak ada. Tapi itulah yang terjadi. Itulah tradisi, itulah kebiasaan orang-orang tua kita dulu. Mereka selalu berziarah kubur menjelang datangnya Ramadan. Pertanyaannya, salahkah itu? Jawabannya tidak. Ziarah kubur itu disuruh kapan saja. Kalau perlu setiap hari Jumat pada saat waktu duha dan ba'da sholat asar. Kalau perlu, setiap hari Jumat kita harus ziarah kubur kalau perlu. Enggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Enggak bisa sebulan sekali, minimal setahun sekali kita berziarah kubur. Untuk apa? Untuk mengambil i'tibar bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama dengan ahli kubur yang kita ziarahi. Kita juga akan mengalami kematian. Supaya ada kontrol dan rem terhadap kita dalam kehidupan dunia ini untuk lalai dalam aktivitas dunia. Biar ada yang mengingatkan kita, kematian atau ziarah kubur itu adalah peringatan terbaik untuk kita. Bagus ziarah kubur itu, silakan. Tapi yang salah adalah mengkait-kaitkan antara ziarah kubur dengan Ramadan. Jangan kait-kaitkan. Apalagi kita berpemahaman, ada nih umat Islam yang berpemahaman, katanya begini, kalau gak ziarah kubur katanya gak afdol puasanya. Ini bahaya nih pemahaman seperti ini. Inilah pemahaman yang salah. Kalau gak ziarah kubur sebelum puasa katanya nanti puasanya gak afdol. Ini bahaya nih. Ini gak boleh dikembangkan nih pemahaman seperti ini. Makanya harus banyak belajar dulu, kaji dulu. Jangan sembarang lakukan, ikut-ikutan terus salah paham. Ziarah kubur itu bagus kapan saja, tapi jangan kait-kaitkan itu menjadi syarat untuk mendapatkan keafdolan ketika berpuasa Ramadan. Gak ada hubungannya antara ziarah kubur dengan puasa Ramadan, gak ada hubungannya. Silakan, mau ziarah kubur silakan. Tapi hadirin jemaah Jumat yang mulia, kalau berziarah kubur, hati-hati
dalam adab ziarah kubur. Banyak nih umat Islam yang salah nih. Ziarah kubur, pulang-pulang dapat dosa. Kenapa? Karena melanggar adab ziarah kubur. Ada beberapa adab ziarah kubur yang harus kita lakukan. Yang pertama, ucapkan salam ketika masuk areal pekuburan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kemudian yang kedua, kalau memungkinkan buka sandal kita. Jangan pakai alas kaki, jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, silakan pakai saja. Kemudian yang ketiga, jangan meminta-minta kepada ahli kubur. Inilah yang salah. Ahli kubur itu gak bisa menolong kita. Orang yang sudah mati itu gak bisa menolong orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup yang bisa menolong orang yang sudah mati. Dengan apa? Dengan doa. Orang yang sudah mati, yang sudah pindah ke alam kubur itu gak bisa lagi menolong orang yang masih hidup di dunia. Gak bisa. Inilah kesalahan kita. Kita minta-minta kepada ahli kubur yang seharusnya mereka yang harus kita tolong. Mereka yang minta tolong kepada kita. Dan yang ketiga, kemudian yang keempat, yang paling fatal adalah jangan menduduki kuburan. Haram hukumnya menduduki kuburan. Ada hadis Nabi larangan tentang menduduki kuburan. Nabi bersabda, orang yang menduduki kuburan itu sama seperti orang yang menduduki bara api yang menyala-nyala. Orang yang menduduki kuburan sama seperti menduduki bara api yang menyala-nyala. Itulah kerjaan kita kalau ziarah kubur. Asal ziarah pasti kita duduk di kuburan. Kenapa? Karena kita selalu baca yasin, taklim, tahlil di situ. Enggak tahan kita kalau berdiri. Itulah salahnya kita. Siapa yang nyuruh baca yasin, taklim, tahlil di kuburan? Kenapa enggak kita baca di rumah? Kita harus cerdas, jangan sampai melanggar adab ziarah kubur. Silakan mau baca yasin, mau baca taklim, mau baca tahlil, silakan di rumah baca sebelum berangkat ziarah kubur. Begitu sampai di kuburan, kita tinggal berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa ayahku, dosa ibuku, lapangkan kuburnya, jauhkan mereka dari siksa kubur. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kita pun pulang. Begitu seharusnya, harus cerdas kita. Jangan sempat ziarah kubur yang kita lakukan paling-paling nih, paling-paling. Paling-paling pahalanya pahala sunnah, paling-paling. Pahala sunnah itu paling-paling 5. Menduduki kuburan hukumnya haram. Dosa haram 10. Kan tekor kita berarti. Pulang-pulang ziarah kita bawa dosa 5. Sudah berapa ruginya? Bagus enggak usah ziarah. Itulah kenyataan hari ini yang terjadi. Harus berilmu, ziarah kubur itu harus berilmu, harus tahu ilmunya. Seperti apa pelaksanaan ziarah kubur yang benar. Jangan sampai kita melanggar adab ziarah kubur. Kemudian, kalau istri kita masih sedang haid, jangan bawa ziarah kubur. Tunggu dia sampai selesai haidnya. Kalau istri kita tidak mampu menutup aurat, anak gadis kita yang sudah baligh tidak sanggup untuk menutup aurat, lebih baik mereka enggak usah ikut ziarah kubur. Daripada mendatangkan mudharat untuk ahli kubur, apalagi istri kita itu mungkin anak dari orang yang akan kita ziarahi di alam kubur. Akan ditanya nanti, kenapa anakmu itu tidak bersuruh dulu menutup aurat? Bertambah susah persoalan yang dihadapi di alam kubur oleh ahli kubur yang kita ziarahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, panjang umur yang berkah buat kita, sehingga kita dapat bertemu dengan Ramadan tahun ini, tahun 1444 Hijriah, dan dapat beribadah dalamnya dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayahnya kepada kita dan keimanan dalam kalbu kita masing-masing. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.